Lalu udang keringnya juga dicacah lembut ya. Dicacah lembut. Basar maulam kodiran Walidan aliman Yang samian Nasiran mutakaliman Walidan aliman Yang samian Mutakaliman Ini tepung sama air tadi dijadikan satu, diaduk-aduk. Nah, kalau sudah tercampur rata disisihkan dulu ya. Lalu kita goreng itu bahan-bahan tadi. Tapi nanti lobaknya digoreng setengah matang aja ya. Jadi nanti kan dikukus itu kan udah matang sendiri gitu. Biar ada aroma lobaknya gitu loh ya. Harus di, biar enggak jerendeng harus rata ngaduknya tepung sama air tadi. Ini sudah tercampur rata ini. Disisihkan dulu ya. Nah, biar wangi. Biar wangi nanti waktu gonso itu dikasih bawang putih. Kasih bawang putih biar wangi aromanya tambahan. Terus ini semuanya bahan ada kon hiji atau kerang yang kering sudah disuwir-suwir, terus ini ada udang yang udah di ini sudah dicincang agak lembut ya, nggak lembut-lembut banget sih. Terus ada bawang, ada jamur jamur manis nih, nanti aku gongso nih, kasih minyak sedikit aja ya. Nih digongso dulu ya, bismillah. Ini aku gongso. Bawangnya digongso sampai harum. Sampai harum ya.
aja harum, terus udangnya. Nah, udangnya sudah inti ya, sudah dimasukkan, sudah itunya, tinggal jamurnya. Nah, jamurnya. Jangan dikasih air ya. Nanti nanti lobaknya sudah dipasrah ini dimasukkan. Ini sih. Lewat yang sih ya. Ini semua adonan sudah dicampur rata ya. Nanti dicampur rata ya biar ada gitunya. Nah, ini saya taruh di cetakan gitu. Nah, di cetakan. Nah, segini aja ya cetakannya. Ini dia dijual cetakan. Sudah selesai ya. Ya, sebelum dikukus dikasih kertas aluminium di situ biar nanti uapnya nggak jatuh lagi ke sini, jadi hasilnya bagus. Ini sama kertas aluminium. Terus selama 1 jam setengah atau paling sedikit 1 jam 15 menit biar panas. Udah jadi, gampang kan? Gampang itu. Nah, kita masukkan ke dalam wajan yang airnya sudah mendidih.
Nah, ini teman-teman, kue lobak putihku sudah matang. Dan ini sudah saya keluarkan dari cetakannya. Dan yang ini belum, ini masih panas ya. Dan setelah dingin, dimasukkan ke kulkas. Kalau mau makan, dipotong-potong kotak-kotak atau gimana gitu, terus digoreng. Terus makannya dicocol sama saus sambal gitu. Itulah sudah nikmat sekali. Terus ya, terima kasih ya untuk teman-temanku. Jangan lupa like, komen, atau di-share. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.